namanya katanya. Itu kan ya gue nggak mau ngomong deh, ntar panjang. Ya. Kenapa lebih baik diklarifikasi Mbak Beni? Nanti aja, nanti ada momennya, nanti akan diklarifikasi. Nggak sekarang, gue sekarang ada acara dulu nih sayang. Gue harus ke PP dulu. Tapi gimana melihat dicegat? Tidak salah palsunya gimana? Aduh, gue kan udah ada berita acara sumpah dari pengadilan tinggi. Gimana ceritanya palsu? Tapi gimana nih, banyak juga yang tidak masih meragukan. Ya udah biarin aja orang yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Ya nanti klarifikasinya nggak di sini. Nanti ada momen yang tepat. Sekarang kan gue lagi fokus buat laki gue dulu lah. Kalau semuanya berita kita tanggepin, puyeng kepalanya, biarin aja. Tapi merasa dikecewa, artinya merasa dirugikan nggak? Ini kan ya iyalah pastilah, orang udah semuanya resmi kok. Merasa tercoreng juga namanya sebagai. Iya makanya nanti kita lihat aja, yang penting laki gue selesai masalahnya. Kemarin lagi sakit. Kemarin. Sekarang udah alhamdulillah ngedrop aja sih kecapean. Keadaannya seperti apa? Keadaannya baik-baik aja, alhamdulillah udah mulai penyesuaian. Berarti kok gini sih sekarang enggak? Kucing tadi. Gua lagi buru-buru, Pak. Ya. Saya mau nih, sini. Sekarang ada eksekutif ya. Sekarang gue ada janji. Tapi udah kita maaf ya, Pak Iris belum. Kita lapor aja. Kan lihat aja nanti. Lepas sini. Ya. Makasih, Pak. Jadi tungguin.